Salam sukses. Oke, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membooking hotel. Setelah Anda login, ya, Anda perhatikan reservasi online, ya, sistem reservasi online ada di bawah, ya. Ada tab pesawat, info terbaru, hotel, kereta api. Nah, Anda pilih yang bagian hotelnya. Misal kita pingin hotel di Pekanbaru, ya. Saya pingin Pekanbaru pada tanggal misalnya 30 September, ya. Misalnya satu malam dan satu kamar. Ya, apakah dua malam, tiga kamar, dan seterusnya, boleh silakan. Kemudian cari hotelnya. Oke, ini ada Discovery Express, Paramita, Hotel Amaris. Misal saya mau pesan Hotel Amaris Pekanbaru. Klik detailnya. Klik detailnya. Ya, ini dia, muncul. Kemudian saya pesan. Lihat tipe kamarnya. Sesuaikan dengan yang dipesan. Ini smart room. Kebetulan ini sama. Ya, harganya juga sama. Saya pesan yang ini saja. Yang ini deh. Domestik Indonesia ya. Saya pesan. Ya, smart room harganya 330. Perhatikan, diberitahukan juga kepada customer Anda bahwa harganya sudah termasuk pajak 10%. Makanya harganya jadi berubah menjadi Rp330.000. Oke, kontak detailnya Anda masukkan, apakah Miss atau Missy, Mister. Ini misalnya saya buat Josafat ya. Josafat. Kemudian nomor teleponnya 081292 ya. Oke. Isikan emailnya dengan email Anda ya, email travel Anda atau email pelanggan ya, email travel atau email pelanggan. Saya lebih prefernya email Anda saja ya, misalnya Eagle Tour and Travel, tipe kamarnya twin bed atau king size. Saya pilih king size. Nah, untuk pembayarannya saya pilih deposit. Mengapa deposit? Supaya lebih mudah, nanti akan dipotong dari deposit kita. Jadi usahakan ya, usahakan pelanggan tersebut membayar dulu sejumlah harga kamarnya, yaitu Rp330.000. Ya, usahakan pelanggan membayar dulu seharga kamarnya sebesar Rp330.000, baru Anda isut. Ini kuncinya, ya. Oke, kemudian nanti Bapak dan Ibu masukkan di sini kode agennya ya, misalnya 14602, kemudian login ID-nya Jos ya, login ID Anda ya, ini login ID Anda dimasukkan. Misalnya saya masukkan ini contohnya 37, kemudian saldo awalnya ya, sisa saldonya berapa di ID kita, misalnya 330, karena dia sudah bayar 330, kita tulis 330.000 ya, kemudian diisut. Ya, setelah diisut nanti akan ada konfirmasi. Tapi perhatikan ini ada tulisan silakan isi form metode pembayaran melalui deposit dengan data yang lengkap dan benar. Pastikan sisa saldo Anda mencukupi dan diisi dengan data yang valid. Mengapa dia menunjukkan ini? Karena saldo saya ya, perhatikan di atas, saldo saya jumlahnya Rp0. Lalu bagaimana mereka supaya bisa kita belikan hotelnya? Caranya adalah mereka harus transfer dulu ke kita, baru kita bisa beli hotelnya. Kata kuncinya adalah mereka atau customer kita harus transfer dulu atau kasih uangnya, baru kita bisa isut ya hotelnya. Demikian untuk bagaimana cara membooking hotel. Jika ada yang kurang lengkap silakan hubungi nomor berikut ya. Silakan, jangan sungkan-sungkan, kami akan melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah komitmen kami. Terima kasih, salam sukses.